Kembali lagi bersama kita Sobat Maestro, masih di Maestro Morning Coffee Weekend. Dan seperti tadi kita sampaikan di awal acara ya, betul banget, bahwa nanti kita akan ada perbincangan-perbincangan di pagi hari ini, dan kita akan tepati janji itu. Betul, nah sekarang kita langsung aja sapa kali ya tamu-tamu yang sudah hadir di studio. Juga untuk Anda, kita sapa lagi untuk selalu gabung, stay tune, boleh SMS. Silakan di 081321000925. Kita langsung sapa aja, selamat pagi bapak-bapak. Selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Seger ya, seger banget pagi-pagi. Enggak telat Pak tadi bangun? Enggak sih. Semangat ya Pak. Terlalu ya. Pagi malah. Terlalu pagi. Demam maestro. Demam maestro. Baik, mungkin teman-teman baru, Sobat Maestro sendiri juga baru mendengar ya, ini suaranya siapa nih perkenalan pagi hari ini ya. Ini bapak-bapak ini adalah rekan-rekan dari GPRI ya. Gereja Puritan Reform Indonesia, betul? Ya, betul. Betul. Mungkin boleh diperkenalkan dulu nih Pak, siapa saja yang hadir pada pagi hari ini? Ya, saya Pendeta Agung Bisana, sebagai pendiri gerakan Christ Center, God Center, Gospel Center ya. Dan kita kemudian mendirikan satu gerakan, yaitu gerakan Puritan yang berbasis sebenarnya kepada Bible Movement. Jadi itu disebut sebagai Reform Movement sebenarnya. Dari Martin Luther sampai kepada sekarang ini yang sudah 500 tahun ya kita peringati. Dan kita bukan menambah gereja baru, tetapi kita mengembalikan gereja supaya kembali pada sumber yang sejati, yaitu kebenaran tertinggi. Nah, tujuan kita itu sih. Jadi GPRI sebenarnya adalah gerakan keseriusan, kemurnian, ketulusan, ketahiran gereja atau orang percaya secara khususnya. Oke. Dan mungkin boleh tahu nih Pak, kapan sih Pak gereja ini berdiri? Gereja ini berdiri sebenarnya sudah lama, secara gerakan sudah ada. Ya, sebenarnya kita secara pengajaran semua sama dengan Reform Movement sama ya. Cuman dalam lively dengan aplikasinya itu kita beda. Kenapa? Karena banyak orang yang mengatakan dia pengajarannya reformasi atau reform atau bergereja reform, tapi tidak ada secara kesaksian hidupnya itu otaknya doang yang terisi penuh, tapi hati dan tangan serta kakinya itu nggak kelihatan. Nah itu yang kita mau mengembalikan, bahwa reform yang sejati itu bukan seperti itu. Dan gerakan Puritan ini menggerakkan membersihkan, memurnikan, dan menguduskan sebenarnya, supaya gerakan ini murni terus. Jadi reformata. Jadi reformata itu suatu gerakan yang diperbarui terus, nggak boleh berhenti dia sampai Tuhan Yesus datang. Jadi pusatnya kita nanti tujuannya semua itu menuju pada kepala gereja segambar serupa dengan Kristus. Nah itu di situ. Oke. Siap ya. Nah, kalau ditanya tentang ibadah itu, kita baru mulai tanggal 25 tanggal 4 Februari, ya kan? Dulu saya dari gereja mainline yang ada di Bandung, dan sudah lebih dari 26 tahun saya ya. Akhirnya Tuhan minta kepada saya dengan beberapa rekan yang berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akhirnya memulai gerakan ini. Nah, gerakan ini sudah Tuhan berikan pada saya visi saya umur 21 tahun. Waktu sebelum 2 tahun sebelum menjadi pendeta, 2-3 tahun saya jadi pendeta. Dan itu ada, dan saya merindukan itu ada di dalam gereja di mana saya melayani. Lebih dari 11 gereja saya melayani selama hampir 30 tahun ya. Nah, di situ saya melihat memang ada sesuatu yang nggak bisa bebas gitu. Maka kita berdoa dan mendapatkan visi dari Tuhan, dan kita akhirnya menjalankan ini. Dan ini bukan sok-sokan terus wah kita yang paling benar, bukan. Tapi kita membalikkan, yang paling benar itu hanya Tuhan Yesus gitu ya, bukan yang lain. Alkitab paling benar gitu. Nah itu di situ. Oke. Dari namanya sendiri tadi udah jelas, Puritan itu dari kata purify, pure, ya? Pure atau purify. Jadi kalau minum susu gitu kan, susu yang murni mana? Oh ini, nah itu. Air yang murni mana? Gitu ya, nah, campur. Ya. Nah, itu pure itu artinya sesuatu yang apa ya, tidak tercemar. Tidak tercemar, dia murni asli dan memang harusnya seperti itu. Jadi tidak ditambah, tidak dikurang. Nah itu seperti itu, murni. Oke. Okay. Untuk ingat susu aja lah gitu kan. Ingat susu yang murni ya. Udah paling gampang gitu ya. Okay. Susu yang Puritan. Siap. Oke, Pak. Untuk visi misi sendiri nih dari GPRI ini apa sih, Pak? Boleh ya, mungkin di-sharingkan? Oke, Pak Julius boleh, Pak. Ya, Sobat Maestro, seperti tadi dijelaskan oleh Pendeta Agung di sana,
visi misi kita tuh sebenarnya nggak akan jauh dari Alkitab ya. Yeah. Artinya visi misi Gereja Presbiterian Republik Indonesia ini adalah Kristus adalah visi kita, kepenuhan Kristus adalah misi kita. Jadi pusatnya adalah Kristus yang tertulis di perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jemaat dibimbing dan diarahkan untuk hidupnya serupa dengan Kristus, pribadi, keluarga, nantinya menjadi saksi, pilar dirinya gereja Tuhan, kemanapun diutus. Jadi kami memohon kepada Roh Kudus supaya pimpin jemaat-jemaat awam ini nanti akan terus dibina dan diutus kemanapun Roh Kudus mengerjakan tugas misi ini gitu. Jadi seperti gereja Antiochia lah gitu ya. Itu yang menjadi harapan kami ketika bergabung di gereja yang sebenarnya tidak menjadi gereja terunggul dari semuanya, bukan. Tapi sama anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi. Ya, ya itu dia. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Sebagai sama anggota tubuh Kristus. Oke, ini kan kalau tidak salah baru mulai 4 Februari gitu ya Pak ya? Betul. Di Bandung ya? Di Bandung betul. Secara legalitasnya. Secara legalitasnya. Berarti kalau gitu ada kegiatan-kegiatan yang sudah mulai dijalankan. Betul. Boleh nih Pak sharing-sharing. Ya, kegiatan diantaranya ini ada suatu keunikan begini. Nah, saya mau cerita sedikit. Gimana coba Pak, silakan. Maka kan ya, apa sih yang unik yang secara ini ada bedanya gitu ya dengan yang lain. Nah, kita ada ibadahnya itu kita simple ya. Simple artinya enggak banyak tetek bengeknya, tetapi kita ada interaksinya dalam khotbah itu. Jadi begini. Kan hampir semua kalau khotbah selesai kan udah selesai kan? Nah, kita khotbah selesai itu silakan tanya jawab. Oh, tanya jawab. Iya, di situ kita ngadain itu kenapa? Karena ada jemaat kan ya, saya enggak ngerti ini. Dan kalau ditunda-tunda lupa dia nanti kan. Nah, kita memberikan ruang yaitu yang seperti juga orang-orang Puritan abad 16-17 itu bahwa khotbah itu harus dimengerti. Jadi khotbah itu harus juga kalau ada yang bertanya, ya silakan bertanya. Nah, kita menyediakan jemaat untuk bertanya. Jadi setelah khotbah itu kita buka pertanyaan dan kita bisa atur setelah khotbah atau mungkin setelah selesai semua berkat dan kita buka itu jadi kayak ada semacam diskusi gitu ya untuk memperdalam. Dan suasana yang kita bangun itu family life. Jadi family church ya. Jadi family atau home church istilah gitu. Dan disitulah kita bersama-sama membangun satu karakter Kristus di dalamnya. Jadi orang yang pengkhotbah tidak merasa menggurui jemaatnya, jemaat tidak minder untuk bertanya pada pengkhotbahnya, dan kita semua ayo mencari kebenaran dan kita sama-sama belajar. Nah, itu semangatnya itu. Jadi semangat imamat rajani. Jadi kita semua itu di hadapan Tuhan itu bodoh semua sebenarnya. Jujur aja gitu ya. Jangan sok-sok oh kalau pendeta pinter, belum tentu. Karena pendeta di tempat lain brengsek juga gitu ya. Gitu. Iya kan? Satu sisi dia kelihatannya kilo-kilo gitu ya. Sisi lain banyak buteknya gitu, banyak burem gitu ya. Tetap sama manusia juga ya. Oke. Nah, itu yang jadi pembeda ya. Begitu ya. Iya, betul. Kalau kegiatannya sendiri selain itu apa, Pak? Apakah sama apa ada yang kelompok-kelompok kecil begitu ya, atau gitu? Nah, kita ada semacam pembinaan. Nanti mulai bulan Maret ada pembinaan yang berkaitan dengan wah itu serem juga nanti pembinaannya. Kok ya. serem. Gitu. Tentang bagaimana lihat dunia akan datang gitu kan. Yeah. Apa itu 666? Terus kegiatan-kegiatan yang sekarang ini dilihat ada perang, gimana tentang Yerusalem? Itu Trump itu kenapa memindahkan duta besarnya Tel Aviv ke Yerusalem gitu. Nah, kita membahas tentang itu. Benar enggak itu? Bahwa itu berkaitan dengan penggenapan-penggenapan Alkitab gitu, yang tentang akhir zaman. Nah, kita ada pembinaan itu selama 2 bulanan. Nanti. Ya, nanti. Jadi setiap hari Kamis kita ada. Tempatnya sama di STDI Jalan Wastu Kencana 52 itu. Oke. Misalnya ini ada pendengar dari Maison nih, Pak, tertarik pengen ikut bergabung, berkebaktian bersama, itu kemana sih, Pak? Ya, menghubungi siapa begitu? Menghubungi siapa nih Pak Julius? Yang bagian ya, Sobat Maestro, jika ada dari antara Sobat Maestro yang mau ingin tahu lebih lanjut tentang kegiatan Gereja Presbiterian Republik Indonesia, baik persekutuan hari Minggu maupun yang lainnya, bisa menghubungi kami di nomor 0813-2442-8100. Oke. Iya, itu dia. Di alamatnya di itu langsung hubungi aja ya, langsung Pak ya? Langsung hubungi bisa SMS, telepon atau WhatsApp juga bisa. Oh, nanti bisa tanya lebih lanjut, bisa lebih banyak begitu ya, bisa dibantu kalau jika ingin
beribadah bersama begitu ya Pak Yulis? Betul, ya? Betul, betul. Oke. Okay. Iya. Betul. Kalau untuk ibadahnya nih Pak, apakah ada ibadah juga sekolah minggu misalnya? Ya. Remaja. Karena kita masih baru ya, dan anak-anak kita ada sekitar kira-kira ya bisa belasan gitu ya. Nah sekolah minggu tetap ada, tapi begini, sekolah minggu itu akan ada setelah semua masuk dari satu ruangan, begitu khotbah, nah baru dipisah. Sekolah minggunya masuk ke ruangan untuk mendengar penjelasan firman Tuhan. Tetapi lagu-lagunya bareng-bareng kita gitu. Selama sementara ini seperti itu. Dan kita mempunyai program-program yang Christ Center itu, jadi semua ibadahnya itu untuk menggenapi apa yang ada dalam firman Tuhan, dan kita jelaskan dari awal kejadian sampai kita wahyu itu tentang berpusatnya pada Kristus. Dan memang itu belum di Indonesia, masih belum ada ya. Dan saya sudah mengerjakan dengan tim yang ada dulu di gereja yang lama itu 20 tahun visi misi, dan sudah berjalan masuk 12 tahun. Nah karena saya udah lepasin, relakan itu, dengan kita membangun yang baru, dan kita bangun yang lebih fokus ya. Lebih fokus sih, tidak tercampur dengan macam-macam, dan kita membawa anak-anak itu semakin sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan baik begitu. Salah satu sebab penelitian yang terbaru di seluruh dunia dan juga di Indonesia, kenapa anak-anak kita itu menghadapi begitu banyak tantangan iman dan gak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Sumber daripada segala permasalahan dan krisis yang luar biasa ini, boleh dikatakan bukannya kronis ya, tapi udah mendarah daging, adalah kita memang tidak menghadirkan Kristus dalam setiap cerita Alkitab di situ. Jadi gak mengenal Tuhan kita. Orang bisa kenal Samson, kenal kan? Betul. Tapi gak kenal siapa yang membuat Samson seperti itu. Orang kenal Abraham, bahkan seperti orang-orang Israel kan Musa nomor satu kan, yeah. Yahudi kan, tapi mereka nggak pernah kenal Kristus. Itu sama, nggak membawa mereka dalam keselamatan. Nah kita mengulangi sejarah itu, dan kita mengajar sekolah minggu termasuk khotbah, kita khotbah juga sama. Tema-temanya ada semua, bisa nanti kita ada Facebooknya, bisa di download, bisa dilihat, dan nanti hasil khotbah kita juga kita akan sampaikan di sana, okay. Direkam, terus ada materinya. Kalau pembinaan juga sama, dan memang ini kita mau jadi terang city on the hill sebenarnya. Jadi gereja itu bukan di bawah gantang ya, atau di bawah ranjang gitu. Tapi gereja itu harus menyatakan dirinya dan menjadi terang bagi sosial, masyarakat menyeluruh. Dan kita mau kerjakan itu. Nah sebagai contoh begini, okay. Contoh aja, para Puritan atau tokoh-tokoh Puritan itu kalau kita hitung gitu ya, contoh nih ya, Yale University, Harvard University, Oxford University, dan semua universitas yang ada di dunia ini yang bagus-bagus itu yang mendirikan mereka. Bahkan negara Amerika sendiri itu yang dirikan tuh mereka Puritan. Kaum Puritan. Nah itu rahasia itu belum banyak tahu orang. Kenapa karakter sampai sekarang itu kehebatan Eropa dan Amerika itu begitu luar biasa, karena apa? Karena orang-orang yang kudus di dalam hidup mereka di situ. Jadi Yale University dengan Princeton, terus dengan yang Harvard itu orang-orang teolog sebenarnya, bukan teolog biasa, tapi dia seorang fisikawan yang luar biasa, rendah hati, dan dia sangat mencintai firman Tuhan. Nah di situ, jadi kita ingin bahwa Puritan ini bukan cuma gereja, bukan, tapi itu satu dampak pada pendidikan, bahwa ada lingkungan sosial, kesehatan dan semuanya, itu seperti itu. Nah kita melihat gereja lumpuh di situ, gereja hanya memperhatikan dirinya, membangun dirinya, dan itulah kenapa kita merelakan kita lepas dari gereja, dalam arti gereja yang mainline seperti itu. Betul. Ya, padahal gereja nggak boleh seperti itu. Gereja seperti Kristus, mencari orang-orang yang di dalam kelemahan, orang yang cacat. Nah itu Puritan. Jadi kita hidup as Puritan as Christ gitu. Jadi gitu. Jadi kita betul-betul mau hidup yang seperti Kristus, seperti rasul-rasul di situ. Bukan mengada-ada ya, tapi yeah. Memang kita harus melakukan itu. Walaupun kita tahu bahwa kita bukan rasul, kita tahu. Kita bukan Tuhan Yesus, ya kita tahu. Tapi stylenya itu menjadi serupa Kristus itu nggak bisa ditolak oleh siapapun, gereja apapun di situ. Apalagi kalau Kristusnya nggak dipercaya sebagai Tuhan gitu. Kan banyak gereja yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Aliran-aliran banyak. Oh Yesus bukan Tuhan kok. Tapi yang Tuhan itu ya Yahweh itu aja. Yang Tuhan itu cuma Bapak saja gitu ya. Apa gitu. Nah itu yang kita pikir, ini kita lagi di rongrong banyak gereja itu sebenarnya. Jadi tikusnya banyak Pak. Oke, itu yang
jadi visi misi dari Gereja Perutahan Reform Indonesia kali ya Pak ya. Oke. Nah tadi juga sudah disebutkan untuk Anda nih sobat-sobat, kalau mau bergabung silakan bisa datang ke ini ya, ke STDI, Sekolah Tinggi Desain Indonesia. Betul. Begitu ya. Setiap hari Minggu begitu Pak Julius? Betul. Untuk pelayanannya sendiri jam berapa jam saja berapa, begitu boleh silakan infokan. Baik, Sobat Maestro, ibadah kita atau persekutuan pembinaan kita di Gereja Perutahan Reform Indonesia ini diadakan setiap hari Minggu dari jam 12.30 siang sampai jam 2. Jam 2 siang, memang siang ya. Banyak tantangannya itu di siang di situ. Itu siang untuk ibadahnya ya. Untuk ibadahnya. Tapi mungkin nanti ada lagi kegiatan di hari lain, Pak? Ada. Kita ada pembinaan tadi sebelum kalian ditanggung di sana, ada rencana pembinaan pengajaran untuk jemaat umum nanti setiap hari Kamis malam ya, mulai bulan Maret depan. Ya, untuk lokasinya? Lokasinya tetap di aula STDI, Jalan Wastu Kencana nomor 52 Bandung. Lalu ada juga ada persekutuan penjangkauan ini untuk memberitakan visi Kristus ini kepada jemaat-jemaat komunitas yang lain. Ya, di kampung-kampung. Di kampung-kampung. Kita ada di daerah Cibiru. Kemudian di daerah nanti Jalan BKR itu untuk pembinaan juga bagi para pengurus sendiri. Gitu. Jadi bukan namanya GPRI Goes to Village ya. Beda ya. End town. Oke. Desa dan kota. Terus? Itu nanti untuk pembinaan penjangkauan sendiri yang akan turun Pendeta Agung sendiri atau gimana? Ya, jadi sementara ini mungkin dalam 1-2 tahun ini kita lagi membangun satu dasar fondasi yang solid dulu. Nah, baru setelah itu kita ke atas. Nah, mungkin ada keunikan yang lain. Ini keunikan semua ini. Asik ini ya. Nah, kita materi dari khotbah, pengkhotbah juga, pengajar atau dan lain-lain itu bukan hanya saya nanti, tapi jemaat yang akan mengajar dan berkhotbah juga. Dan ini unik ini. Jadi jemaat diizinkan ya, Pak? Ya, jadi kita lihat ada seleksi lah otomatis kan, kalau mereka sungguh-sungguh dan ada perubahan dalam hidup mereka dan mereka bisa memberkati dan bahkan mungkin caranya serta stylenya lebih bertalenta dari saya sendiri. Dan saya harus membuka dan seluas-luasnya untuk jemaat yang bisa membagikan itu. Nah, itulah disebut sebagai Puritan Church gitu ya. Puritan Reform itu di situ. Jadi bukan begini, oh ini pendetanya satu, udah kamu aja yang khotbah terus ya, udah saya dengerin sampai mati kamu gitu ya. Itu bukan Puritan. Itu bukan Puritan itu ya. Itu Purektan gitu ya. Purektan. Nah, kita selalu membuka bahwa di dalam kesaksian hidup dan pengajaran itu jemaat itu imamat rajani. Jadi kamu tuh harus menjadi city on the hill, terang dari kotamu. Jadi kamu mengabarkan Injil, bersaksi, mengajar, baik untuk anakmu, istrimu di rumah. Nah, apalagi nanti keunikan yang luar biasa adalah family daripada Puritan itu sangat memperhatikan kekudusan hidup dari segala aspek. Jadi pendidikan juga kamu, apanya pendidikan kok kudus? Nah, tidak mencontek, tidak berusaha curang dan semuanya itu kekudusan. Bagi kita itu sesuatu yang tidak bisa ditawar gitu. Nah, negara kita itu harus ada orang-orang yang menjadi terang seperti itu. Ya kan? Tapi orang yang baik biasanya dipenjara, Pak. Iya kan? Nah, kita kaum Puritan yang dulu abad 16-17 juga sama, itu sampai dibunuh dan diracun. Makanya mereka lari mencari negara impian, dream country itu. Maka jadilah negara Amerika. Di situ. Jadi sejarahnya itu panjang. Nanti kalau cerita bisa berapa SKS ya, Pak? Iya. Nanti jadi ini ya, berubah namanya kita ya. Oke. Dia. Nah, untuk di ibadahnya sendiri sih, Pak, tiap minggunya kita apakah memiliki suatu tematik tertentu ya, atau bagaimana tuh, Pak? Betul. Mungkin tema-temanya bisa ini ya. Ada ya, ada tematik ada, ada ya. Tema-temanya ada. Ada tema-tema, ya. Tema-temanya ada dan ya untuk bulan Februari ini dan sisa sampai depan, ya? Bahkan sampai April kita okay, sudah setting tema-temanya. Iya, boleh ceritakan Pak Julius? Tema-temanya itu satu tema-tema dari langsung dari apa pembicara yaitu Pak Agung di sana sebagai pembicara dan yang kedua nanti tema dari yang akan diberikan kepada jemaat awam. Kita pakai standarnya itu buku Katekisme Saddleberg. Oke. Okay. Nah, itu nanti jemaat awam itu belajar di situ, menghidupinya dan coba membagikannya kepada jemaat yang lain. Siap, nah, itu biasanya nanti di minggu keempat nanti tiap bulan tuh ada jemaat awam yang diminta untuk menyaksikan firman Tuhan di mimbar. Okay, gitu. Ya mungkin ada satu tambahan begini. Kita ada tema bulanan yang judulnya begini ya.
Christ is the center point of the Bible. Yeah. Jadi Kristus menjadi center point atau menjadi reference, menjadi pusat. Jadi menjadi segala daripada apa yang kita bahas itu nanti menjadi kemuliaan Kristus yang memancar di sana. Nah, itu ada sebulan ini apa gitu kan, mulai dari kita Kejadian kita bicara ini apa yang disebut sebagai orang-orang yang dipimpin oleh jalan yang dalam dosa itu bagaimana dikembalikan. Nah, itu ada semua. Dan kita memakai beberapa judul itu karena banyak yang pakai bahasa Inggris dan kita terjemahkan juga. Jadi kalau mau lihat nanti bisa, mau tanya bisa, itu ada semua. Kita nanti bisa WA. Jadi karena teknologi yang canggih ini luar biasa sih. Jadi kalau mau tanya bisa pakai WA, mau tahu materinya juga pakai WA, dan mungkin kalau mau tahu khotbahnya apa isinya bisa juga lihat di YouTube gitu. Oh, nah, okay. Tapi setelah selesai. Betul. Kan belum selesai kan enggak ya, mungkin kan. Belum selesai siapa ya, Pak? Oke. Setelahnya bisa diulang lagi lewat YouTube gitu ya. Jadi dipergunakan juga teknologi kekini untuk menjangkau juga ya, Pak ya. Betul. Nah, itu cerdas, cermat. Oke, jadi untuk Anda Sobat Maestro tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agung ya, bahwa silakan Anda misalnya ingin bergabung, ingin beribadah bersama, langsung datang setiap hari Minggu pukul 12.30 di aula STDI di Jalan Wastu Kencana. Betul ya. Anda misalnya membutuhkan juga konseling, itu juga boleh ya Pak Agung ya? Ya. Boleh. Silahkan. Anda tadi menghubungi nomor di mana, Lin? Anda silahkan boleh ya menghubungi 081-324-428-100. Itu Anda boleh tanya-tanya informasi lebih detail. Kalau mau ikut pembinaan juga silahkan Anda hubungi nomor tersebut. Mau ikut beribadahnya juga silahkan Anda hubungi nomor tersebut ya. Betul. Tempatnya itu tadi di Aula STDI di Jalan Wastu Kencana. Betul. Sebenarnya Pak, kalau dilihat nih beberapa tahun ke depan, seperti apa sih kira-kira perkembangan para jemaat-jemaat menurut Bapak sendiri ya, perkembangannya nih ke depannya? Saya percaya begini, setelah kita lihat ya beberapa tahun belakangan, 5 tahun belakangan ini, ada satu gerakan dari gereja-gereja Pentakosta, dari gereja karismatik dan new karismatik dan semuanya, itu ada kerinduan mereka ingin kebenaran yang sungguh-sungguh yang mereka mau cari gitu. Bahkan yang paling unik adalah kebanyakan pembinaan kita tuh yang datang itu orang-orang yang sudah jadi majelis lama gitu kan. Bahkan ada yang jadi pejabat-pejabat yang senior gitu kan. Dan mereka merasakan, "Duh, ini kok enggak ada di gereja saya gitu. Yang Christ is the center point of the Bible dan enggak pernah diajarkan," katanya. Nah, sampai akhirnya ada seorang ibu yang bertanya pada saya, "Pak, kalau anak saya dari kecil sekolah Minggu, guru sekolah Minggu mengajar Yesus bukan Tuhan, apa saya harus pindahkan anak saya?" Nah, saya beritahu kalau ibu nggak usah, nggak apa-apa gitu, karena ibu udah ngerti kan. Tapi kalau anak ibu dicekokin seperti itu, harus tarik dari tempat itu. Atau kalau nggak, beritahukan pada gerejanya supaya guru sulamnya diganti. Kan nggak lucu kan, kita mengajar Tuhan kita Yesus Kristus, tapi yang sekolah minggu ngajar itu bukan Tuhanmu. Kan itu sama dengan antikristus kan. Betul. Antikristus mengajar terkutuklah Yesus, Yesus bukan Tuhan kan. Nah, di situ saya lihat ini ada kerinduan, dan semakin hari semakin besar itu kerinduan. Dan bukan hanya dalam satu gereja tertentu, tapi bahkan ada yang dari Katolik juga datang pada kita. Dan bahkan orang dari Buddha dan semuanya bisa datang gitu, karena ingin mencari kebenaran, iya sih Yesus itu siapa? Isa Al-Masih itu siapa? Nah, silakan datang gitu. Walaupun, ya artinya begini ya, walaupun kamu bukan orang tanda petik yang Kristen sekalipun, kalau kamu ingin belajar dalam pembinaan, kamu akan diberkati paling tidak kebenaran-kebenaran itu memberkati engkau. Walaupun contohnya sementara ini saya gak mau percaya Tuhan Yesus, silakan itu hakmu. Tapi kalau kebenaran itu ada dalam hatimu, kamu gak akan bisa melawan itu. Di situ kita punya prinsip itu, bahwa urusan hati urusan Tuhan kan. Ya kan, betul kan. Kalau urusan yang lain, makan dan minum, nah itu ya kan? Oke. Jadi sekali lagi untuk Anda Sobat Maestro ingin bersama-sama beribadah ya, ingin sama-sama bertumbuh di sini, silahkan datang untuk berkebaktian bersama setiap hari Minggu pukul 12.30 tentunya di Aula STPDI Jalan Wastu Kencana ya, Lin ya. Betul banget. Atau Anda bisa menghubungi nomor di 081-324-428-100. Itu boleh informasi lebih lanjut silakan ya. Dan gak kerasa juga Pak, perbincangan kita mungkin harus berhenti dulu sampai di sini gitu ya. Kurang kata Pendeta Agung, kurang. Nah, itu. Sejam nanti Pak ya. Nanti ketemu lagi. Nanti ketemu lagi. Tapi kira-kira mungkin ada enggak sih Pak terakhir yang mau disampaikan untuk para pendengar? Saya ingin menyampaikan begini. Selama kebenaran itu
berjalan dan terang itu menyala gitu ya. Tidak ada satu gereja pun yang bisa menutupi itu. Okay. Karena kenapa? Karena gerakan Puritan ini sebenarnya ada gerakan untuk menyambut Kristus yang semakin hari semakin terang dalam gereja, bukan semakin gelap. Nah, manusialah yang menutupi, menggaga itu. Dan kita ingin membuka selaput itu satu persatu di situ. Oke, okay. Siap. Terima kasih Pendeta Agung Pak Julius untuk perbincangan kita pagi hari ini. Begitu ya. Ya, oke. Okay. Dan nanti kita ketemu lagi ya, Pak ya. Ya. Nah. Dan terima kasih untuk Anda sobat Meso yang sudah mendengarkan perbincangan kita pagi hari ini. Mm-hmm. Tapi jangan kemana mana ya. Betul. Kita pasti akan bergabung terus di perbincangan-perbincangan berikutnya, tapi kita break dulu sejenak. Jangan kemana mana, masih di Meso Morning Coffee Weekend.